Hai sahabat zodiak ID, jumpa lagi di video kali ini. Video kali ini akan membahas tentang 3 sio ini dihujani hoki tingkat dewa, rezekinya bikin bahagia. Namun sebelum melanjutkan ke pembahasan video, mohon teman-teman support dahulu saluran ini dengan cara klik like dan subscribe dan klik tombol loncengnya agar bisa dapat notifikasi video yang terbaru. Jika Anda ingin konten eksklusif tentang keuangan dan Feng Shui juga tarot harian, Anda bisa klik gabung atau join di sebelah tombol subscribe. Terima kasih. 3 sio ini dihujani hoki tingkat dewa, rezekinya bikin bahagia. Ramalan sio ini membawa keberuntungan bagi pemiliknya. Mereka bakal dihujani hoki tingkat dewa. Keberuntungan yang didapat bakal bikin bahagia. Ini deretan sio yang bakal dapat banyak keberkahan. Jalan cerita hidupnya banyak dikelilingi hoki tinggi. 1. Sio macan. Mimpi dan kenyataan memang tidak selalu selaras. Namun sangat penting untuk berusaha melampaui keterbatasan. Setiap kamu ingin menyerah, ingatlah ada harapan keluarga yang besar. Jangan ragu untuk memilih caramu sendiri. Ketakutan untuk menyesuaikan diri tidak harus merusak kepercayaan diri. Bersiaplah untuk mengarungi romansa cinta yang indah bersama pasanganmu. Mereka toleran, setia, berani, dan dihormati. Mereka suka tantangan dan kecepatan, dan mereka aktif dan pandai mengekspresikan diri. 2. Sio kerbau. Banyak hal yang membahagiakan menantimu. Namun, ini bukan saatnya untuk memutuskan tradisi. Lakukan yang terbaik dengan tetap santai dan hindari drama yang tidak perlu. Ingat, membangun masa depan yang lebih baik membutuhkan kesabaran tinggi. Jangan menyerah saat menghadapi penolakan. Jangan biarkan masa-masa sulit itu membuatmu sedih. Secara umum, sio kerbau memiliki karakter yang pekerja keras, pantang menyerah, dan gigih dalam bekerja. Sehingga seseorang yang lahir sebagai sio kerbau sangat cocok dijadikan sebagai seorang pemimpin. 3. Sio naga. Kamu adalah orang yang sangat praktis. Ada energi penuh kasih dan spiritual yang cukup kuat. Semua ini dapat mendorong pembaruan spiritualmu. Jika memungkinkan, jadwalkan waktu untuk melepas rindu bersama kekasih. Mengingat-ingat kenangan manis di masa lalu akan menambah keintiman kalian. Sio naga adalah salah satu sio terkuat dan paling beruntung dalam zodiak atau astrologi Cina. Ini adalah sio yang suka memberi, cerdas. Baiklah, demikianlah tadi pemirsa sebuah informasi yang menarik tentang 3 sio ini dihujani hoki tingkat dewa, rezekinya bikin bahagia. Dan untuk zodiak lainnya yang sering alami hal negatif, tak usah kecewa. Dan jika Anda ingin bisa menetralisir energi negatif dan membuat aura keberuntungan rumah dan usaha Anda meningkat, Anda bisa menggunakan dupa gaharu. Dupa gaharu ini terbuat dari ekstrak berkilo-kilo kayu gaharu dan digabung dengan rempah alami Indonesia. Dan dibuat menyerupai dupa yang sebenarnya adalah obat dan media mendatangkan aura positif dan menghancurkan energi blok yang membuat seseorang sakit atau tidak beruntung. Nah, jika Anda berminat, Anda bisa memesan dupa Sancita Gaharu asli ini di nomor WhatsApp yang ada di bagian deskripsi. Terima kasih. Baiklah sahabat, itu dia beberapa kejutan menanti dan berita menarik di tahun 2021, juga informasi unik menarik tentang 3 sio ini dihujani hoki tingkat dewa, rezekinya bikin bahagia. Silahkan komentar di kolom komentar, jangan lupa untuk tetap support kanal ini dengan cara klik like dan subscribe dan juga klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.